Sampaikan dan sampaikan berita hari ini. Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebagai bantuan kendaraan operasional terkait dengan arus lalu lintas lebaran tahun ini. Dari pantauan NTMC, Korlantas Polri, kondisi lalu lintas Jakarta sore ini cukup padat. Anda ingin merasakan sensasi terbang seperti Superman. Saya Rangga Arim Pandia. Dan saya Tommy Fajar. Terima kasih dan selamat sore. Net 17, Senin sampai Jumat jam 5 sore hanya di Net. Obrolan bergairah penuh ekspresi. Wig atau berewokan? Berewok deh. Tapi pakai wig. Pakai wig. Buat dia, tak ada topik yang tak menarik. Good morning, Tas. Arinaon, good morning, Tete. Sini kan gini. Gitu. She is queen of the show. Sarah Sehan, setiap hari jam 7 malam, hanya di Net. Anda kembali di Net 12, ribuan orang berdoa untuk para korban serangan bom di sebuah gereja tua di Pakistan minggu kemarin. Gelaran doa khusus ini dipimpin langsung oleh Paus Franciscus. Francis melakukan kunjungan sepanjang hari ke Sardinia, Italia pada hari Minggu. Orang-orang berkerumun mendengarkan sambutannya terkait skala serangan di Peshawar, Pakistan. Francis menilai mereka yang melakukan serangan telah membuat pilihan yang sangat salah. Dirinya pun mendesak kaum muda Sardinian untuk selalu mengutamakan perdamaian dalam setiap kegiatan. Francis telah mengumandangkan pesan serupa dalam beberapa pekan terakhir seiring meningkatnya ketegangan di Suriah. Hari Minggu terjadi bom bunuh diri di luar gereja bersejarah All Saints di Peshawar, Pakistan. Bom yang menewaskan 78 orang ini merupakan serangan paling mematikan yang pernah menimpa kaum minoritas Kristiani di negara itu.